guys, kalau semua presentasi dan pergi ngunjungin klien ke Sydney Anya juga, terus kalian ngapain? Kan bro ngapain? Makan gaji buta? Biar nggak makan gaji buta, gimana kalau gue temenin lo ke Sydney? Gue kalau presentasi nggak pernah temenin lo. Oke, guys. 10 minutes, con call. Stand by, bye. Anyway, so we're ready for pumping now? Yeah. Good, we're ready. Right. Ready. Thank you. Ada yang hilang ya? Only in New York. I'm blessed. Ada kamu, ada kita di sini. Akan lebih sempurna lagi kalau ada satu lagi. Maksud kamu, Ale Junior. Congratulations, you're pregnant. She's pregnant! Only in New York. On Fifth Avenue. Aiden? The little fiery one. I like it. Semua superhero harus punya kostum. Kalau menurut aku sebaiknya kita pulang ke Indonesia. Why? Ini semua demi Aiden, Anya. I love New York. More than Aiden. Masa aku salah sih cuma mau yang terbaik buat Aiden? Ya cara kamu ngomong aja, kesannya aku gak mau yang terbaik buat Aiden. Ya aku harus ngomongnya gimana? Ya mungkin kamu langsung ngomong aja dulu. Kamu Milea ya? Iya. Aku Ramal. Nanti kita akan bertemu di kantin. Milea, kamu cantik. Tapi aku belum mencintaimu. Gak tahu kalau sore. Tunggu aja. Teman kalian yang ada di depan ini adalah cerminan kehancuran bangsa ini. Kadonya boneka biar apa coba? Biar apa? Biar kalau tidur, kamu bisa memeluk ya. Kau tahu rumahku? Aku juga tahu kapan ulang tahunmu. Aku juga tahu siapa Tuhanmu. Allah. Jangan pernah bilang ke aku ada yang menyakitimu. Nanti orang itu akan hilang. Ini dia, pacar lo di Bandung. Ini lo! Maksud kamu apa? Lo nyanyi karena kecentilan, lo tergenit, ganjen, gatel, semua orang udah tahu lihat. Dilan. Kamu kemana? Aku rindu. Jangan rindu. Berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Ayo! Ayo! Pasangnya apa? Ayo! Ayo! Oh no, Potiha! Jengi nyumon tilem, wonton kamar pembantu malih, Romo. Ilah, tidak sadar pembantu! Dia ibu kita! Ni harus panggil ibu, you. Dan ibu harus panggil nih Doro aja. Ya, satunya. Cuma ini satu-satunya cara yang ibu tahu membuat kamu dan adik-adikmu menjadi Raden Ayu. Sudah bagus Bupati yang melamarmu, bukan Wedono. Kamu saksiku, aku akan nikah. Rabakal aku nikah. Lenca! Kita iso dadi Raden Ayu sing beda. Dukiran, duk. Wacanan. Ayo. Nek Dimas kuwi nuruti penjalu anak wedok sekolah dhuwur, tundone mengko kepengen dadi bupati. Setinggi-tingginya londo-londo itu memujamu. Kedudukanku di sini lebih tinggi daripada kamu.
Saya mau bawa ke kantor polisi. Kau mau pergi mana? Kodi, cari Umbu. Sebelum terbit matahari, sudah sampai lagu. Ini zaman konflik, Cik. Setiap orang adu kepentingan dengan senjata. Anak-anak muda tuh, aku aja pejuang. Lisoy, Bang Arto. Lisoy. Lama-lama curiga aku sama kau, Bang. Jangan-jangan gak buta kau ya. Nampaknya pihak Sampar juga masih panas. Jadi lebih baik kau jalan nanti kalau benar sudah ada gencatan senjata, ya? Wah, tapi kapan itu, Komandan? Ya, enggak tahu lah. Saya sedang nyari teman-teman saya yang hilang. Beberapa aparat bilang mungkin hilang di telan terdajal. Saya harus tiba di Sampar sebelum subuh. Kalau kawan kalian itu mau ngasih uang, habis perkara. Ya, awal dibalas siapa, Pak? Anak saya bersama istrinya dibakar hidup-hidup di rumahnya. Mandat kami cuma satu. Wujudkan kedaulatan Sampar. Tony sisirin ya, Bu. Rambut Ibu kenapa? Ibu! La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kondi sama Ian boleh pindah kamar gak? Dari luar jendela kelihatan areal perkuburan. Di kuburan kan cuma ada orang mati. Tau orang mati gak bahaya. Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi. Gue yakin aja sih, di dunia sebesar ini, dengan orang sebanyak ini, kalau ada dua orang ketemu, pasti ada aja yang sama. Apalagi kalau udah nyaman. Bisa lah, dicari kesamaannya. Tapi mungkin lo bener sih, Dis. Gue milih pergi sama lo, dan ternyata gue suka ada di sini. Jadi sekarang kita punya satu kesamaan. Masa sih? Rese banget sih. Dua bulan belakangan ini waktu kamu pagi sore itu cuma buat latihan doang, lah. Aku ini pacar apa supir kamu, lah? Kembar buncing itu adalah simbol keseimbangan.
ada di bulannya. Galang jai. Audisian gitu, udah izinnya kak? Emang perlu? Hujan turun lagi. Ellen, usahakan ngerti maunya Kiara tuh apa. Anaknya judes gitu, mas. Saya gimana mau ajak ngobrol, ma? Maaf. Aku tuh lagi fokus, benerin radio. Kalau jadi TV gimana? Emang kamu kerja juga jarang, nggak pernah syuting. Iya, tahu yang sibuk main Instagram aja tuh Pak. Tiap hari endorse. Mama cuma mau bahas teh, Pai. Tehnya mau pakai daun apa? Ya daun teh lah, masa daun ganja. Gimana kalau kalian liburan dulu? Biar kamu dan Kiara bisa punya quality time. Di Sumba itu emang ada apaan ya? Sunda, lalapan mungkin. Sumba. Gimana tuh? Seriously guys? Sumba 7. Di sini emang susah sinyal ya? Kalau di sini tuh orang bilang sinyal GSM, geser sedikit mati. Kalau di hotel ada WiFi. Ada Nuna, bahkan ada passwordnya. Ya bener aja hotel nggak ada listriknya. Kiara. Rasa wajar lah kalau kita masih berat perjuangannya. Lu juga lagian mau aja terima kasus kayak gini. Okay, fine. I'm sorry. Jangan minta maaf kalau kamu tidak benar-benar tulus, ngerti? Silakan. Anda pasti cantik sekali waktu muda. Mereka bilang aku cantik, memiliki suara yang bagus. Semua orang berpikir aku akan mempunyai masa depan yang cerah. Aku ingin difoto sekarang, sebelum makin tua, jelek, seperti sayuran busuk. Paling tidak, fotoku ini nanti akan dapat dipakai untuk pemakamanku, kan? Aku dulu waktu masih muda, sangat kagum sama Mieke Wijaya. Bisakah di foto ini aku dibuat secantik dia? Saya akan membuat Anda lebih muda 50 tahun. Sekarang, lihat ke kamera. 1, 2, senyum. Nama suami sampean siapa? Turah. Nama lengkapnya? Turah Mawon. Jeraku tak kaya kue lumrah hodak. Wong dewek uripe ya, nang dhuwur lemahe juragan darso. Ya apa karepe kae sing gawe aturan no, pan motong pira. Bojone kon piye? Waras. Waras, Gan. Malah saniki tambah seneng.
dijanjeni badhe diparingi listrik, badhe diparingi toya bersih wonten napa. Tapi ngantos sepriki mboten wonten jebabule padane. Iku pripun iku, Pak? Duit sing nyang sampean ke mau oleh. Kuwe dudu pecingan cuma-cuma sekadar so. Dudu apa maning sedako apa infake darso. Kuwe duit bagian sampean kabeh. Sebab sampean kabeh nyambet gawe. Dadi kuwe upae. Ngomong mari pakel. Mulai saiki ora sang ngirim apa-apa maning-maning kampung tirang. Dindek kabeh. Pokoknya lera itu noleh rene. Jalo diuber itu. Lek gak noleh rene? Gune loro paling. San, Susan! Leher kamu sakit ya? Enggak. Oh, jancuk lambene Doni. Malah gue personil. Kata gak bener. Apa usine sampean iki ancene wis gak jaman, Cak Jon? Nek sampe puisi iki ora ana hasile, ceplesen ae tilise kanca-kancamu. Cok, mainnya HP, cok, kolesterol iki, cok. Wong kudu paham, suatu saat kene iso dadi keren. Hah? Ya apa carane, Pak? Daripada aku, itu bukan masalah kecil buat aku. Emang kamu masih mau kenal sama aku? Mungkin